Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi di channel Keberkahan Berkah. Kali ini saya akan memberitahu kepada sahabat-sahabat semua, bagi yang belum tahu, perbedaan antara pohon bakalan bonsai waong dan sancang. Memang kedua bahan ini masih dalam satu rumpun. Bagi sahabat-sahabat yang belum tahu, simak videonya sampai habis. Oke sahabat, oke bosku, kita mulai dari waung. Silakan sahabat perhatikan dan amati agar lebih jelas. Oke bosku, batang waung seperti ini. Mirip banget dengan batang sancang ya sih. Untuk ranting atau batang yang masih muda, bisa sahabat perhatikan seperti ini. Dan ini untuk daunnya, daunnya seperti ini, oval mengerucut, dan tepinya itu kalau waung bergerigi seperti ini. Dan bila kita sentuh perlahan seperti ini, seperti ada bulu-bulu halusnya. Nah ini sahabat, pinggirnya bergerigi. Untuk bagian belakangnya bisa sahabat perhatikan, alur-alur seratnya begitu terlihat jelas. Sementara untuk sancang, batangnya seperti ini, untuk rantingnya yang masih muda. Untuk daun bisa diperhatikan ya, daun sancang mirip dengan waung, tapi tepinya tidak ada geriginya dan terlihat bersinar. Seperti ini. Untuk bagian belakang hampir sama, tapi ini alur-alurnya tidak seperti waung ya. Dan bila disentuh seperti ini, terasa licin dan tidak ada bulu-bulu halusnya. Oke, kita bandingkan, kita sandingkan. Ini waung, ini maksud saya ini sancang,
dan ini waong. Ini waong dan ini sancang. Kalau disandingkan seperti ini, jelas perbedaannya begitu jelas. Untuk batang masih muda seperti ini sancang, dan ini waong, ada bintik-bintiknya. Jelaskan sahabat tuh, lebih jelaskan bosku, perbedaannya jelas sekali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan bagi sahabat-sahabat yang belum paham bisa simak terus video ini. Demikian sahabat, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.